sekalian bang, cepat bang. Cepat bang. Cepat kubaran tuh, cepat kubaran. Tuh rame kali, rame kali. Rame kali bang, bang, rame kali. Tuh dari mana bang? Diam. Jadi mereka lari menyeberang apa berenang menyeberangi sungai. Satu orang di bawah. Jadi bisa saya jelaskan bahwa diawali dari kebijakan Bapak Kapolrestabes Medan membuka layanan pengaduan masyarakat melalui nomor Bapak Kapolrestabes langsung. Dari sana kami mendapatkan banyak informasi terkait keluhan masyarakat. Salah satunya adalah banyaknya penyalahgunaan narkotika di sekitar Temati, di bantaran sungai. Dari situ, Polsek Medan Kota di backup oleh Satres Narkoba melakukan penindakan, dan di sana memang betul ditemukan banyak tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai mengisap narkotika jenis sabu. Namun karena kendala tempatnya terpencil dan banyak jalan yang harus kita masuki, mengakibatkan penggerebekan kali ini banyak pelaku-pelaku yang melarikan diri. Namun kami dapat mengamankan dua orang yang sebelum kami tes urin sudah mengaku menggunakan narkotika jenis sabu. Dari penggerebekan tersebut kita juga banyak menyita, mengamankan alat-alat hisap maupun bekas-bekas plastik-plastik tempat penyimpanan sabu. Tadi sempat ada masyarakat yang memprovokasi, Pak. Ada masyarakat yang komplain karena kita melakukan penggerebekan di tengah ada kemalangan di situ. Jadi kalau dibilang provokasi, belum lah. Menghalangi, ya.